Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan menyediakan sebuah aplikasi namanya Football Crush. Jadi aplikasi ini bertema sepak bola. Nah, jadi kalau kita gandakan lagi, kita disuruh nonton iklan. Setiap kita gandakan, kita nonton iklan terus teman-teman. Jadi lumayan, tanpa VPN saja 24 perak. Lumayan cuan juga kan teman-teman. Nah, apalagi pakai VPN. Biasanya kalau mau gede itu pakai VPN Amerika teman-teman. VPN server Amerika. Terserah VPN apa. Malas kotak-katik, malas pakai VPN. Ada nggak gamenya itu bisa klik tanpa VPN, bisa cuan tanpa VPN? Ada ini teman-teman. Cuma kalau mau pakai VPN lebih cuan lagi. Cuma kalau tanpa VPN saja sudah cuan juga teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, iklannya selesai. Nah, 42 perak sekali iklan tanpa VPN pula ini teman-teman. Tanpa VPN pula. Lihat nih, lumayan kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Ini saya mainnya jam
masukin alamat email kita. Jadi kita akan mencoba penarikan 1 rupiah dan 100 rupiah 5 kali. Apakah langsung masuk di Dana atau tidak? Oke teman-teman, saya sudah tarik 1 rupiah dan 100 rupiah 5 kali. Apakah langsung masuk di Dana? Nah ini ada notifnya teman-teman, ada notifnya. Masuk di Dana semua nih. Nah 100 rupiah masuk 5 kali nih teman-teman. 1 rupiah masuk 1 kali. 100 rupiah masuk 5 kali. Jadi saya sudah 6 penarikan langsung masuk semua, terbukti membayar teman-teman. Jadi ini aplikasi terbukti membayar. Jadi setiap hari kita ada recehan 30 rupiah bisa tarik 5 kali sehari, 100 rupiah bisa 5 kali sehari, 1000 rupiah bisa 5 kali sehari, 10.000 rupiah bisa 1 kali sehari, 50.000 rupiah seminggu sekali, 200 rupiah bisa seminggu sekali juga teman-teman. Jadi kalau setiap hari kita tarik 10.000, 1.000 rupiah 5 kali, 100 rupiah 5 kali, 30 rupiah 5 kali, bisa 15 ribuan lebih teman-teman, bisa 15 ribuan lebih. Jadi ini aplikasi terbukti membayar. Satu aplikasi saja sudah 15 ribuan lebih, itu maksimal teman-teman satu hari. Jadi satu aplikasi 15 ribu satu kali satu hari. Jadi kalau bayangkan kalau developer buat 10 game kayak gini, lumayan kan 150 ribuan lebih sehari. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya sharingkan, semoga yang saya infokan itu sangat